Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan permintaan dari teman-teman yang sudah request. Jadi kali ini sebenarnya saya tidak mengulik lagu, saya ingin berbagi aja. Bagaimana kalau misalnya beberapa lagu itu ada yang main dari drop D. Jadi sebenarnya drop D itu apa? Drop D itu kita main dari tali 6-nya itu di D ya. Tali 6-nya di D. Kalau yang standarnya dia tali 6-nya di E. Jadi E ya. Jadi kalau misalnya dia di E, dia standar setelan pada umumnya. Sebelumnya saya ingin coba untuk stem gitar. Stem gitar saya stem gitar standar. Oke, kita coba di tali ini senar 6. Sekali lagi. Yang senar 5 ada di. Empat. Tiga. Dua. Satu. Kita samakan dulu stem gitarnya. Nah, untuk drop D tali 6-nya kalian mundurin, samakan stem gitarnya di tali 4. Nah, ini berarti dia stem gitarnya stem gitar drop D ya. Jadi dia kalau mainnya di drop D, chordnya pasti berubah ya. Yang tadinya kalian E-nya seperti ini, kalian harus E-nya begini. Karena dia turun satu oktav, E-nya di sini jadi. Tapi mencetnya di tali 6, tali 5-nya dia bersamaan. Biasanya kalau untuk yang saya tahu ya, mungkin ada beberapa seperti Avenged Sevenfold, dia kalau kalian mau cari lagunya juga biasanya dia mainnya dari drop D. Banyak yang tanya, mainnya dari mana bro? Ke Avenged Sevenfold hampir rata-rata lagunya mainnya dari drop D. Terus apalagi kayak Linkin Park tahu saya dia juga mainnya dari drop D, tapi stem gitarnya turun setengah. Terima kasih ya.
lupa. Biasanya mainnya begitu kalau untuk yang chord-chord gitu, maksudnya yang lagunya agak keras. Kalau yang di bawahnya sama. Ada di video saya, nanti kalau mau request saya kasih linknya. Ini saya ingin share untuk cara bermain dari drop D ya, dan stem gitarnya seperti ini. Jadi kalau ada beberapa lagu yang mainnya dari drop D, berarti tali 6 nya di D, yang lainnya sama, hanya tali 6 nya saja yang di D, pasti cara bermainnya juga berbeda. Yang tadinya E-nya dilepas, jadinya E-nya di sini F, di sini G, di sini A, di sini. Tinggal maju aja. Kalau band Indonesia ya, band Indonesia selama ini saya cuman yang saya tahu kotak mainnya dari drop D. Biasanya begitu mainnya dari drop D kalau kotak ya. E-nya berarti begini. Cerita cukup untuk keterangan dari yang saya tahu seperti itu. Mungkin ada pendapat teman-teman. Dan ini untuk pemula ya. Kalau yang master, saya juga angkat tangan kalau ada yang master. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.